Welcome to Zian Entertainment. Jong Sumatranan Bon adalah suatu organisasi kedaerahan yang didirikan oleh pemuda-pemuda Sumatera di Jakarta pada tanggal 9 Desember 1917. Bertujuan menanamkan kepedulian terhadap kebudayaan sendiri dan memperkokoh hubungan murid sekolah menengah dari Sumatera. Organisasi tersebut muncul sebagai wujud kesadaran di kalangan pelajar-pelajar di Jakarta yang berasal dari Sumatera akan pentingnya organisasi dan adanya rangsangan yang timbul setelah terbentuknya Jong Java, sehingga membuat mereka tergelak pula untuk mendirikan organisasi pemuda. Jong Sumatranan Bon dijadikan sarana untuk memperkokoh hubungan antara sesama pelajar, khususnya pelajar Sumatera di Jakarta, untuk menanam keinsyafan bahwa mereka nantinya menjadi pemimpin dan untuk membangkitkan perhatian terhadap adat istiadat, seni, bahasa, kerajinan, pertanian, dan sejarah Sumatera. Usaha-usaha yang dilakukan organisasi ini adalah menghilangkan perasaan prasangka etnis di kalangan orang Sumatera, memperkuat perasaan saling membantu, dan mengangkat derajat penduduk Sumatera dengan jalan mengadakan kursus-kursus, ceramah-ceramah, dan propaganda-propaganda. Selain itu, juga menerbitkan publikasi-publikasi yang diberi nama Jong Sumatera. Jong Sumatranan Bon ternyata diterima oleh pemuda-pemuda Sumatera yang berada di kota-kota lain. Pada awalnya, organisasi ini beranggotaan 150 orang. Satu tahun kemudian, jumlah ini meningkat menjadi 500 orang. Selain di Jakarta sebagai pusatnya, juga dibuka cabang di Padang dan Bukit Tinggi. 6 cabang organisasi mereka bentuk di Jawa, yaitu di Jakarta, Bogor, Serang, Sukabumi, Bandung, Purworejo, dan 2 di Sumatera, yaitu di Padang dan Bukit Tinggi. Pada bulan Juli 1919, Jong Sumatranan Bon mengadakan bulan kongresnya di Padang. Meskipun pengurus besar organisasi tetap di Jakarta, sejalan dengan makin menebalnya perasaan nasional dan pemakaian bahasa Melayu di kalangan pemuda, nama organisasi Jong Sumatranan Bon kemudian diganti menjadi Pemuda Sumatera. Dari kalangan mereka inilah nantinya muncul tokoh-tokoh nasional seperti Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan sebagainya. Muhammad Hatta setibanya di tanah air setelah memperoleh gelar Mister dari Sekolah Bisnis Rotterdam, menjabat sebagai sekretaris dan bendahara Jong Sumatranan Bon Pusat. Muhammad Yamin menjabat ketua Jong Sumatranan Bon, mempunyai peranan besar dalam memperkuat perasaan nasional, khususnya di kalangan pemuda. Organisasi ini bersama-sama dengan organisasi pemuda lainnya berperan besar dalam menyatukan organisasi-organisasi pemuda setelah lahirnya Sumpah Pemuda. Sesungguhnya, sebelum Sumpah Pemuda, Jong Sumatranan Bon bersama-sama organisasi pemuda lainnya telah merintis usaha untuk mempersatukan organisasi-organisasi pemuda pada tanggal 15 November 1925. Diadakan pertemuan di Jakarta untuk membicarakan kemungkinan diadakannya pertemuan pemuda yang mencakup berbagai organisasi pemuda. Dalam pertemuan ini, wakil dari Jong Sumatranan Bon, Jong Java, Jong Ambon, Jong Minahasa, Sekar Rukun, dan beberapa peminat lainnya sepakat membentuk sebuah panitia untuk mempersiapkan rapat besar pemuda. Panitia ini bertugas menggugah semangat bekerjasama di antara berbagai organisasi pemuda Indonesia untuk mewujudkan dasar pokok lahirnya persatuan Indonesia. Jong Sumatranan Bon menempatkan wakilnya duduk dalam penantian ini, yakni Jamaluddin Adinegoro sebagai sekretaris panitia, Sarbaini dan Bahadir Johan sebagai anggota. Pada tanggal 30 April 1926, berhasil mengadakan rapat besar pemuda di Jakarta yang kemudian terkenal dengan nama Kongres Pemuda 1.